Kok kan kabarnya hari ini Babang ngedrop lagi dan harusnya kan ketemu sama kita nih teman-teman media. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman media yang udah hadir atas undangan dari Bang Indra. Kemarin memang rencananya hari ini kita mau preskon, tapi tadi barusan ini Bang Indra bilang tiba-tiba drop. Dia vertigonya sampai mual. Dan tadi aku bilang apa mau diundur dulu apa gimana, terus dia bilang kayaknya nggak sanggup gitu. Jadi mohon maaf banget, akhirnya terpaksa di cancel dan nanti akan dikasih tahu lagi kapan waktu terdekat beliau nanti Bang Indra akan apa bisa untuk preskon sama teman-teman media. Kabar vertigonya itu memang sering atau kambuhan? Enggak sih, kalau kambuhan waktu itu terakhir itu pas puasa pertama, habis itu udah nggak pernah lagi sampai baru hari ini. Nah tadi aku tanya hari ini apa nih, dia habis ngapain gitu kan, secara kan memang nggak ngapa-ngapain gitu ya, ya mungkin kecapean kemarin juga habis buka bersama sama anak-anak gitu ya. Memang kan memang udah dikasih tahu sama dokternya jangan ke mana-mana dulu, bed rest 2 minggu ya, cuma namanya kangen sama anak-anak. Akhirnya kemarin Bang Indra tuh buka bersama sama anak-anak, ya mungkin ada kecapean juga, mungkin terlalu antusias gitu ya, terlalu exciting, akhirnya dia agak sedikit sekarang nih hari ini drop gitu. Nah ini penanganannya gimana nih Mas Cip? Ya ini kita tadi lagi Harum lagi telepon ke dokter di yang Abdiwaluyo-nya, mungkin nanya minta obat apa. Ada memang ada riwayat vertigo seperti itu atau gimana? Sebelumnya sih nggak pernah. Kalau dulu ya, kalau ngomong riwayat berarti kan udah pernah ya. Cuman pasca abis dari sakit yang pecah pembuluh darah aja sih. Ini mungkin pengaruh matanya kurang bersinar. Nah itu belum bisa. Aku nggak berani ngomong. Nanti mungkin kalau nanti kan ditelepon dulu ke dokter apa Abdiwaluyo-nya. Kalau harus periksa ke sana ya nanti besok atau kapan kita belum tahu. Kita akan ke sana dulu, kita periksa lagi.